Jadi, sekarang mau review tas Amelia backpack, comfortable backpack, jadi bisa jadi backpack atau juga shoulder bag. Ini belakangnya, ini depannya. Kita buka detailnya ya. Ini ada dua zipper di dua di depan, yang vertikal, yang horizontal. Ini masuk sampai full ya, sampai dia sama ini tuh beda tempat gitu. Nah, ini bagus banget desain penutup resletingnya, bisa di klik gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian yang besar, namanya yang gede. Ini cukup macam-macam. Oke, kita lihat isinya ke di. Kita lihat isinya. Sini ada dua tempat buat HP atau notebook, ya. Nah, ini udah diisi. Ini kita masuk, masukin payung. Yang di meja punya siapa? Ada. Masalah. Lalu ada ini juga yang wangi, cukup juga ya, yang wanginya juga gede-gede. Ini tempat yang kecil, aku nyimpen mouse dan juga hand sanitizer untuk di ini, dan kartu. Ini modem apa? Ya, nih. Nah, ini masuk laptop yang segede gini. Nah, ini ya isinya untuk tas yang kosong ya. Bisa dilihat sangat nyaman sekali, bagus. Oh, lega gitu ya. Isinya juga banyak. Sini ada terangannya. Dia kalau bisa dibaca di sini, tulisannya itu adalah angkatnya sebentar. Nah, ini. Ini ada tulisannya itu, nah, made in ini. Mana ya? Fosil sini, keterangan terbuat dari kulit sapi. Ini juga dia dibuat di tadi tuh ada sih, ini itu ada ya, made in Kamboja. Ini detail di dalamnya fosil ya. Oke, nanti dibekalin dengan nomor ini. Ini juga ini ada. Oke, kita tutup ya. Ini kalau
kalau nggak diisi, nah, ini bisa jadi diteng, bisa diteng-teng ya. Oke. Ini kalau jadiin wah backpack seperti ini. Nah, nanti kalau mau dirubah untuk menjadi shoulder bag, kita coba ya. Itu tinggal dicopot aja. Ini unclip, lalu ini unpin. Udah. Lalu nanti dipasang di sini. Nah, ini ada cantelannya. Nah, ini sini ya. Cantelannya. Terus juga ada. Banget tuh. Oh, lucu banget ini kalau dipakai. Nanti kapan-kapan dilihatin kalau dipakai ya. Ini warnanya sebenarnya warna henna ya. Itu warna henna itu kayak warna-warna coklat agak merah gitu. Gitu deh. Oke. Okay. Bagus ya. Ini untuk hiasannya. Ya. Gitu. Gimana menurut teman-teman, bagus nggak? Suka banget ya. Segitu aja. Coba kita masukin apa-apa gitu. Masukin lagi ya. Coba. Nah, masukin lagi. Sini satu-satu. Ya nggak apa-apa. Satu ke sini. Ini nggak nyangka tadi nggak akan cukup. Ini tak cukup ini untuk laptop. Ya itu barangkali ya apa namanya reviewnya laptop seukuran ini. Nih saya buka. Jadi masuk dengan softcase-nya gitu. Ini ukurannya. Asus yang ukuran berapa nih? Segini 2 jengkal diameternya. Ya. Ya. Ini minyak wangi masuk. Payung, watch makeup, mouse kabel, sanitizer, kartu-kartu, dan saya nggak bawa dompet. Jadi nanti uangnya tuh akan saya masukkan sini. Oke. Okay. Situ aja ya. Thank you. It's so lovely, so nice, so sweet. I really like it.